Jadi mongas guys. Mongas versi 8 bit. Oh kita rapat. Emergency ya. Impostornya adalah yang warna ungu. Kamu impostor karena kamu tadi dekat sama jendela ya. Ada gak ada apa-apa gue kesini. Ada orang ini pokoknya kita ajak ngobrol. Lah, ngapain ya Allah malah esek-esek. Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rekam Budi. Di video kali ini kita bakal lanjut lagi menyelamatkan dunia. Bermain lagi Mac Pixel 3. Langsung aja kita let's go ya. Kita udah masuk ke chapter 2 ya. Kemarin kita udah jadi apa manusia kecil lah. Kali ini kita bakal apa lagi nih guys? Gue ke kiri dulu. Gue lupa kemarin terakhir kemana ya. Kalau nggak salah terakhir kemarin kita main time zone kayak. Nah ini kalau nggak salah ini guys. Terakhir kita main game di sini guys. Kita skip berarti ya. Nah ini nggak bisa. Dia belum kebuka. Nah kesini guys. Ada yang 80 ya. Ya bisa. Let's go ya. Chapter 2 ini bro. 80 gold ya. Langsung telepon nih. Langsung masuk kita bro. Naik. Let's go. Wih naik helikopter bro. Gue bro. Dan gue nyetir gak tuh cuy. Itu siapa yang nurunin tangga ya kalau gitu ya. Tadi tangga tunggu sendiri cuy. Bukan ada orang yang nurunin tangga gitu. Ya kan. Gak ada ternyata. Oke, let's go. Yang pertama ini helikopter scene-nya nih. Apa nih? Oh my god, gue harus apa nih? Oh, kita bisa klik macam-macam. Kita klik ini. Set, naik. Ditonjok. Dicabut. Jatuh. Ya Allah. Malah jatuh, guys. Oke. Gagal berarti belakangnya. Apalagi nih, gue terdampar di pulau. Coba kita ambil batu. Batu. Kasih dia batunya. Dimakan gue, teman-teman. Itu apa, naik? Itu apa nih bro ya? Kayak polar bear gitu gak sih? Kayaknya polar bear itu guys. Burung kutub. Oke. Ini gue bener. Ini gue bener guys. Iya nyebrang kemarin udah ya nyebrang gitu. Oh di demo ya kalau gak saya nyebrang ya. Gue lupa sih ya, nyebrang udah pernah perasaan gue. Langsung berhasil kok tadi gue ya. Ini apa lagi balapan. Oh my god. Ini yang mana ya? Oh my god. Gue harus coba kita naik mobilnya. Dia kencingin mobilnya teman-teman. Oh bensin. Karena gue kencingin. Gue kira jadi bensin gitu kencingnya ya kan. Kencingnya tuh mungkin kencing super. Gue kira ternyata enggak guys. Apalagi nih. Sekarang ada menara ya guys ya. Ada tak kita ke. Coba ini ambil. Ditendang, pecah. Yang kiri coba tendang. Debu. Gak ada apa-apa. Berarti tendang gak ada ya. Kita ke kanan aja. Coba ini. Gue geserin, gak ada apa-apa guys. Oh, dikencingin guys. Oh bisa gue bawa ini guys, bisa gue bawa. Gue bawa sini. Buat apa ini ya? Gue bawa aja pokoknya guys. Nah. Naik. Kita ke lantai apa ya? Paling bawah. Ini pasti teka-tekinya panjang nih guys. Gue berhasil ke bawah. Apakah bener nih gue kesini? Ada bom teman-teman. Oh my god, kita coba pegang bomnya. Gak bisa. Oh my god, gak bisa gue lepas. Gak bisa gue lepas teman-teman si boxnya. Aduh. Repot gue. Lantai satu coba. Gue harus keliling-keliling lantai cuy. Oke nyampe. Apalagi ini guys. Ini susah sih seriusan. Kita lantai satu ternyata. Oh mungkin ada lantai paling atas kita cuy. Berarti lantai dua coba naik ya. Coba gue naik, ini gue turun. Gue naik, coba naik. Aduh lima detik lagi guys. 5 detik lagi guys. Aduh habis. Ini apa bro? Ada printer segala. Nah bomnya meledak. Aduh bomnya meledak bro. Debum langsung. Aduh. Tapi udah bener kayaknya deh. B1F 2. Kayaknya yang urutannya bener guys. B1F 2F. Nanti ada urutannya gitu guys tadi. Sama udah bener urutannya ya. Coba kita lihat lagi ya. Urutannya udah bener pokoknya tadi. Gue mau coba ke belakang. Cet. Jatuh. Kebur nabrak teman-teman. Bisa-bisanya itu kebur nabrak bro. Ya Allah. Kalah lagi gue. Apa yang bener? Kayaknya ambil ini. Kita ke laut. Coba. Terus kesini coba nyemplung. Kebur. Wah ini susah yang ini guys. Kita belum satu pun yang bener ya guys ya. Di yang level kali ini kita belum satu pun yang bener. Karena kan dingin gak salah. Coba kita tendang dia. Debuk. Dia ngeluarin kunci mobil. Debuk lagi. Nah mobilnya dia bawa sama dia nih kayaknya. Wah kebener.
Kok save sih teman-teman? Oh, diri gue yang selamat maksudnya. Bukan pembalap yang selamat. Kayaknya maksudnya tuh diri gue selamat, guys. Itu kayaknya segitu, bro. Diri gue selamat, pembalapnya mah kagak selamat, teman-teman. Ntar gue box lagi sini ya. Enggak benar kayak ini, guys. Ini gue skip aja ntar. Oke, ini banyak banget pencetan, gila. Banyak banget pencetan, guys. Parah, guys. Apalah ini AI banyak banget pencetan. Apaan gue ngapain? Gue malah kebuka yang tadi yang tombol secret ya, guys ya. Tuh, secret level. Gue malah berhasil ngebuka secret level. Bukan berhasil, tapi gue malah buka secret level. Aduh, oh ini kita kataki itu kunci ambil, kita buka pintu. Kita apaan ya? Bawa. Ini gue mencurigakan itu. Ada raja. Ada raja, guys, gak bisa, guys. Ada pedang, gue dapat pedang, bisa berantem. Let's go. Lawan. Mati rajanya. Let's go, kita pergi ke atas. Secret level apaan, guys? Oke, dapat bom. Oh my god. Tapi apakah gue berhasil? Secret levelnya semua kebuka gak ya? Gak berhasil yang terakhir nih. Yang terakhir gak berhasil, guys, gue, guys. Nah ini tadi udah yang galah ini salah. Berarti mungkin ini, guys. Paling-paling coba ya. Wah! Gue malah kemuter-muter, coy. Aduh. Gila, masih gagal mulu gue. Susah banget deh itu dah. Seriusan. Coba gue ambil batunya, lempar situ. Coba klik dianya. Eh, dimakan sih gue. Gue dimakan, bro. Gak bisa, bro. Dimakan mau sama dia ya. Oke, gue coba ke lantai 3, bro. Lantai 2 tuh gagal mulu soalnya. Ada gak ada apa-apa. Gue kesini. Ada orang ini. Pokoknya kita ajak ke bro. Lah, ngapain ya Allah malah. Malah esek-esek, teman-teman. Astaga. Meledak. Mati konyol. Esek-esek. Ya Allah. Ya Allah, dia malah esek-esek loh, Pak. Oke, level ini udah tahu gue coba matiin si ini ya. Nah, dapat gue. Gue balikin lagi si pedangnya tadi ya, guys ya. Terus gue kemana sini? Gak bisa. Terus kemanain? Coy, meledak kemanain? Gue kagak tahu. Udah bener tadi. Gue malah meledak gue, ya Allah. Terakhir. Jadi pilihannya cuma satu, guys. Bawah berarti bawah. Nah, bawah nih. Nah. Malah main ski di gedung, jatuh langsung. Tapi gue selamat, guys. Tapi ada beberapa yang belum berhasil tuh, guys. Kalau kalian lihat tadi, gak ngerti gue. Oke, kali ini gue ke lantai paling atas, guys. Tadi salah mulu gue di situ, ay pusing banget dah. Ini lantai paling atas nih, harusnya bisa nih. Oh iya, guys. Ada orang di situ, kita coba. Oh. Aduh, kotaknya gue bawa, Pak. Jadi gue tahu gue harus bawa kotaknya ke dia, kayaknya, guys. Baru gue berhasil. Ya, ini mau udah telat bro. Ya udah, nggak apa-apa lah. One hour later. Nah, simpan sini kotaknya. Nah, udah, pergi. Semoga bener ya. Dia bawa kotaknya. Ayo, naik. Tapi kan bomnya di bawah. Bro, kan bomnya di bawah ya, bro ya. Kan inti permasalahan itu bom. Kan bomnya di bawah, teman-teman. Eh, gimana gua bener meledak, bor. Nah, ini bomnya di sini. Ah, ya di bomnya, coy. Soalnya tadi ada gambar kotak, Pak. Masa ada gambar kotak? Ini ada gambar kotak, seriusan gua enggak bohong ya, guys ya. Ini masih gagal ternyata gue yang ini, cuy. Oh, ada ini, guys. Ternyata itu gue kira berhasil, cuy. Mohon maaf, gak pernah nyetir helikopter gue seumur hidup. Jadi gak tahu gue. Let's go. Bener nih. Harusnya sih bener nih, guys. Oke, okay, nice. Jadi bomnya dibawa sama si orang ini ya. Jadi gak meledak dong gedungnya dong, harusnya dong. Ya kan? Jangan sampai kenapa-napa nih, tentu jatuh lagi bomnya. Apa gue bilang, oh enggak. Gue kira bomnya jatuh, cuy, soalnya di game tuh plot twist banget, seriusan. Duar, meledak orangnya. Tapi selamat, gedungnya selamat yang penting kan. Satu orang mengorbankan diri untuk menyelamatkan banyak orang, guys. Oke, gue coba tekan yang tengah. Ser, nah, ngerem. Nah, ini baru bener. Ngerem harusnya gue, cuy. Remnya tengah ternyata ya.
Ya susah yang ini nih, gue player berarti gak berhasil-hasil man. Soalnya tombolnya udah gue pencet semua tapi gagal terus ai. Pusing pala gue. Oh bisa pencet lagi gue. Nah. Harusnya gitu guys tadi guys. Gue gak lihat bro. Oke, dan retak jadi kita kepisah ya. Dadah. Gue aman bro. Gue berhasil menyelamatkan diri gue sendiri guys. Di sini. Bener gak sih gue? Coba kita lihat. Apakah dia akan ngapain? Misa, harusnya berhasil sih. Nah, sumpah ini gue susah banget. Gue gagal terus guys. Akhirnya gue berhasil juga, gue seneng banget. Susah banget yang ini, gak bohong. Parah, seriusan. Oke, okay, the day is saved ya, oke. Okay. Cuman tadi yang secret level gue gak berhasil guys. Itu secret level gue gak tahu gimana caranya. Pusing secret level, gue gak tahu. Udah puter-puter dan kayaknya gak menarik juga tadi yang akhir. Kita skip aja langsung ya. Yang secret level gak seru menurut gue tadi. Oke, okay, kita coba ke jalan lagi ke sini ya guys ya. Itu chapter 2 udah berhasil 1 berarti ya. Let's go ke chapter selanjutnya. Nah, ada hotel ya. Hotel lo. Iya, bisa kalau ngasih dia deh. Tunggu. Ini bisa gak sih gue klik? Gak bisa, cuman terusnya tertanya doang guys. Orang pipis kemarin udah gue tendang dia. Oke, okay, ini kita naik lift dulu ya. Neng. Oke, okay, udah nyampe. Terlalu asik guys, nah ini kesini guys. Nah ini guys, kalau gak salah emang gak bisa soalnya ya. Nah, oh ini ya kemarin, pak ini jadi kecil. Ini udah pernah ini jadi kecil. Ya ini jadi kecil, kalau gak salah kan kemarin udah pernah. Nah ini udah pernah guys, skip. Coba aja gue ke kiri terus ya. Kita belum pernah coba ke kiri terus. Nah ini guys, ini bisa nih guys. Garasi ya, gambarnya sih garasi nih. Ngapain itu garasi, masuk ke dalam sini kita. Waduh. Masuk ke... Nabrak. Apa gue mati? Oh enggak. Gue langsung masuk ke dalam dunia imajinasi. Kayaknya alam bawah sadar gue muncul nih kayaknya nih. Apalagi sering harus gue selamatin ya. Tadi kan katanya tentang helikopter. Kalau sekarang tentang apa nih? Oh tentang kendaraan kah guys? Aduh, apa ini? Ada gigi, ada bom. Oh jadi ada bom ya. Lah, kok si kakek yang... Kok kita malah mainin si kakek teman-teman? Meledak cuy. Kok kita mainin si kakek sih? Bukan si yang karakter kita yang merah ya? Masih kayak kakek ya karakternya. Ini helikopter. Oh my god, gedungnya jalan sih. Gedungnya jalan kayak gempa bumi gak sih? Cuma ada 4 pilihan doang. Kalau pilihannya masih kencing. Eh bukan! Apa kamu berhasil? Berhasil! Gak ngerti. Jadi sekarang kita maininnya bukan karakter kita guys. Jadi kita harus menyamarkan diri sendiri kayaknya sekarang nih. Ada gunung sekarang ya. Jadi kita bukan menyamarkan karakter kita ya. Bukan main karakter kita, tapi kita pakai karakter lain. Tuh kan? Gila, sumpah ini gak bisa tebak banget. Gua tadi mikirnya gue bakal pakai karakter cewek yang pojok kanan ya. Ternyata gue pakai laharnya teman-teman. Ini gak masuk akal banget, sumpah. Wah kalau yang ini udah pernah nih. Kalau ini kalau saya kemarin bukan sih. Oh bukan. Ini beda lagi. Ada nuklir, ada... Coba kita nuklir. Oh, kita pakai ular. Oh, gue ngerti. Jadi kita pakai karakter yang gak bisa kita klik. Wah, gila submarine bro ini. Ada kapal selam. Kita berarti pakai si... Pakai apa ya? Pakai torpedo. Pakai torpedo berarti pakai ini nih. Nah. Nah. Gak bisa. Gak bisa ya. Coba kesini guys. Gak nyampe dia. Coba kesini. Dit. Diinjek. Meledak boy. Diinjek bro. Ya Allah. Bisa-bisa torpedo diinjek sama dia lagi. Orang ada aja dah. Ya Allah. Diinjek loh. Alien. Kita pakai alien. Kita klik. Ya. Aliennya PA. Aliennya otaknya PA. Meledak nih gue. Gak bisa apa-apain gue. Ada tanya. Masuk ke secret level, oke. Kebuka secret level ternyata gue. Semoga secret level sekarang menarik ya. Tadi gak menarik soalnya sebelumnya. Kayaknya sama aja sih. Kayaknya secret level gini-gini doang deh guys. Tuh gitu-gitu doang secret level tuh. Gak penting ya. Gak seru secret levelnya. Oke tadi gue gagal yang si kakek yang itu. Mungkin ambil bomnya. Kakek. Digebuk sama ya Allah, duh PA semua orang-orang di sini guys, sumpah guys, capek gue liatnya. Tadi coba si orang ini kita makan, karakter kita dimakan ya.
dibutain lagi guys, jadi bugil guys. Tapi berhasil. Gara-gara makan itu, gara-gara makan kelapa kita jadi airnya apa, jadi air lah, jadi air cuy, berubah cuy. Itu gue penasaran banget kalau gue makan si cewek, apakah ceweknya bakalan juga teman-teman. Kan ini baju kita kebuka ya. Kalau pakai cewek jangan-jangan kebuka juga kita guys. Bisa jadi kebuka juga loh yang kita loh. Bener gak teman-teman? Kita makan ini coba. Dah masih meledaknya gak bisa. Salah lagi. Susah guys. Nah ini tadi ini gagal. Coba nyetir. Belokin. Nah, tapi tenggelam pak. Pak tenggelam pak. Itu gue berhasil sih tapi. Ya udahlah, kapal selamnya tenggelam ya bro ya. Anggap aja mereka ini SpongeBob ya, bisa hidup di air teman-teman. Anggap aja gitu ya, hidup di air ya. Tadi alien kita salah klik ini, mungkin alien kita ajak minum begini guys. Oke dia minum. Dipipisin kesetrum teman-teman. Kesetrum. Dipipisin. Ya Allah. Emang di game ini pokoknya kalau ada yang diminum tuh pasti pipis ya karakternya ya. Kalau ini dibilang masih pipis karakternya guys. Duh, ini susah tadi. Oh kita keluar aja keluar. Nah, tapi gue selamat. Gak bisa. Gue kira gak apa-apa ya, boleh. Gue kira boleh. Tapi gue selamat untuk karakternya. Jadi gagal, ini gagal. Coba ke karakter kita ya, kita gigit. Ah, gigit. Lari karakter kita dan karakter kita. Oh, gue tahu. Gua tahu kayaknya buka pintu dulu deh. Iya gak sih? Aduh, susah banget nih guys yang tadi guys. Kalah mulu gue seriusan. Juga susah nih alien. Coba kita ajar karakter kita nya. Apa ini? Gak bisa buka ini coba. Nah. Oh gitu doang ay. Gak seru banget ya gitu doang guys. Ternyata guys itu ada pusing-pusing ya guys ya. Ternyata cuma gitu doang penyelamatannya gitu ya. Ini secret level gagal mulu guys. Gors. Apa sih sebenarnya? Click to start. Oh, harus ini. Tuh. Gak tau gua enggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Harus jalan sana guys, cuman enggak bisa susah. Pakai mouse soalnya gua enggak pakai controller ya. Ini gagal. Coba kita klik ini. Orang ini gebuk, marah-marah, terus bome dibawa sama dia. Respect teman-teman, dia menyelamatkan kita ya dengan mengorbankan dirinya guys. Respect, big respect teman-teman ya. Kita ambil ini coba. Nah, kita gigit dia bakal loncat nih harusnya sih. Wih, tuh kan loncat kan selamat nih. Walaupun sih mati di sini harusnya guys. Karena kan enggak pakai parasut dia. Harusnya dia mati di sini sih. Dia enggak pakai parasut, coy. Wah, skor gua udah banyak banget 314 guys, koin gua guys. Udah beres semua ya. Oke, ini udah beres semua chapter 2. Misi kedua ya. Let's go, kita cari lagi yang lain guys. Oke, tadi sini gua udah selesai. Coba kita ke kiri lagi. Hai, ketutup guys. Masih construction gak bisa. Coba kalau kesana lagi ya. Oh ini balik lagi tapi ya. Coba. Ini masih gue ketabrak lagi sih. Kalau kesana sih fix sih. Balik lagi. Coba ke hotel lagi ya. Tapi ke hotel mungkin ke atasnya kali bisa kali ini. Gak bisa ya. Coba kita ke atas. Kita cari tempat lain coba. Mungkin ada. Tadi gue kesini guys. Yang jadi kecil tuh kesini gue. Nah gitu kesini tadi ya. Gue coba jalan kesini terus. Ada apa di sini? Ah, ada orang galau sih. Coba kita klik ya. Jatuh ini aja kasihan. Udah gila nih orang karakter gue. Oke kita masuk ke ini soalnya TV apa komputer nih. Kayak CPU itu ya bentuknya ya. Tapi kayak TV lama dia nih. Terus kita kesini kita nonton TV nih fix nih. Kita bakal masuk ke dunia isekai ini guys. Kayaknya guys. Masuk ke dunia TV kita ser gitu ya. Dunia isekai teman-teman. Coba lah. Ay, ini banyak banget pak. Ini secret level semua guys. Oh, ini ya kemarin yang di demo ini guys. Jadi kayak cerita tambahan lah bilangnya.
Cerita ini, cerita kocak-kocakannya nih guys, ceritanya guys. Gue lupa udah pernah ini guys. Gue pernah kayak ini kok. Tendang dia. Gak bisa ya. Kalau gak salah ini gue ambil ini deh. Debuk. Nah, gue diusir. Cuma gitu doang. Ini kayak cuma cerita kocak-kocak, sin-sin kocak doang ini. Udah pernah gue ini cuy, yang ini cuy. Tambahan doang ini. Tapi secretnya gak kebuka ya. Oh kebuka. Secretnya kebuka. Coba apa lah secret kedua. Tapi suasana musiknya asik banget ya. Ini masuk ke chapter 2 atau enggak ya? Gue gak tau sih ini masuk ke chapter. Apakah ini masuk ke chapter 2 atau enggak? Gue gak tau guys. Gak masuk ke sini bomnya. Ayo. Coba nyasal gue cuy. Tapi berhasil. Tapi berhasil cuy. Bagus lah. Ayo apa lagi nih? Kebuka lagi dong. Kebuka lagi. Oh sekarang jadi kayak kehidupan karakter kita ya tuh. Dia sekarang ada mukanya ada lepotan. Coba kita lihat. Lagi ngopi-ngopi nih. Apa? Emang game 8 bit. Oh jatuh cinta sama kita dia guys. Dia jatuh cinta sama kita guys. Gemeteran. Grogi. Bebe gitu ya. Lu mau apa dari gua bro? Karakter kita bangun dan dia gini. Gitu bro. Oh ini jadi komunitas orang gila guys. Ini sekte. Oh my god, gua dicium. Oh my god. Kabur. Wah, banyak banget luar. Sekte lidah. Oh, gara-gara gue mukanya kotor kali ya. Banyak itunya kali ya. Ya gak sih gue gagal. Ini gagal guys. Gue ini sekte banget. Sumpah sekte cinta muka ganteng teman-teman. Lidahnya gitu-gitu. Ini udah pernah ini gue guys. Di demo gue ya. Ini gue skip aja kayaknya. Ini pernah di demo gue. Yang ini. Oke. Sekarang gue harus ini bom guys. Waduh ini gimana ih. Coba kita klik. Aduh pak. Biasanya yang warna merah. Betul guys. Udah kali. Terus. Ya. Duar meledak cuy. Gue tiba-tiba jadi James Bond banget di yang kali ini guys. Seriusan ya. Gue serasa jadi papahnya si Anya ya guys ya. Papahnya si Anya dari ya. Spy X Family gue cuy. Terus jadi papahnya Anya di Spy X Family gue. Jadi Mr. Forger gue. Oh Among Us teman-teman. Jadi Among Us guys. Among Us versi 8 bit. Tar. Oh kita rapat. Emergency ya. Impostornya adalah yang warna ungu. Kamu impostor karena kamu tadi dekat sama jendela ya. Kamu impostor. Dibuang dia guys. Impostor guys. Tet. Sekarang impostor adalah kamu yang warna biru. Soalnya kamu pura-pura benerin listrik. Bukan aku. Gitu. Ayo. Sumpah aja Among Us 8 bit. Nah, sekarang tinggal kamu warna oranye ya. Oranye. Mari lihat kamu adalah impostor oranye. Bukan aku. Wah, semua dijatuhin gara-gara ada yang curiga sama gua, cuy. Gak ada yang curiga sama gua, guys. Kita kesini. Ada mayat. Kita bawa. Lah, gue kena. Sumpah bukan saya, Pak. Saya cuma membawa mayat doang, Pak, tadi, Pak. Wah, gue mati. Sumpah, Pak. Saya gak bunuh orang. Tuh cuma ada mayat tadi. Kasian, ya. Itu kan kasian di situ, bro. Makanya mau gue pindahin tadi niatnya. Ya Allah, gak bener nih. Gak bener nih game nih guys. Ya. Oke, ini kayak yang ini guys ya kita ya. Gue cebok sini. Oh gak bisa. Gue kena. Gimana cara gue hindarin mereka ya guys ya. Susah. Oke, ini dulu. Ada mobil. Coba kita pakai mobilnya. Set. Tabrakin ya. Set. Doom. Bisa.
Berhasil. Ya gitu doang, Pak. Memang enggak ada susah-susahnya, gampang banget, eh. Masa gitu doang, cuy. Pabrik tadi ya. Gua kira susah, cuy. Ini level baru. Level baru nih, guys. Levelnya banyak sumpah di game ini. Oh, ini yang Superman. Gua udah pernah nih di demo ya. Tapi lucu, ini lucu sih, lucu. Lupa kita pilih kalau enggak salah. Langsung. Waktu itu cuma sebentar, guys. Kita pakai set. Oh my god, salah. Harusnya pakai telat tuh, brother. Harusnya pakai ini dulu nih, baru kita kesana. Ditembak duluan gue. Lupa gue, cuy. Sorry. Gak apa-apa lah, nanti kita coba. Oh, kita bisa pukulin semua. No, bisa kita pukulin, guys. Coba kita kesini, set. Tadi yang pelakunya warna ini nih, yang ini nih. Kamu tendang si kuning kamu tadi, aku lihat kamu kok. Gak gitu kali ya. Gue gak tahu nih, coba aja nih, bro ya. Bingung soalnya gue juga yang ini. Gue coba aja dulu. Gue bakal coba keluarin satu persatu, guys. Terutama orang-orang yang saling ngeliat-liat gue kalau gue melakukan kejahatan ya. Ini gue impostor deh soalnya ini dia nih. Ini. Aman sih harusnya sih. Coba ini. Duh. Marah ini ya. Oke. Bukan saya yang undang kamu tadi, pelakunya ungu tadi. Tadi undang kamu tuh yang ungu tuh, bukan saya. Katanya ya, coba ya. Cuman kayaknya bener kayak gitu kayaknya sih, cuy. Nah, tinggal sih ini, kita sikat aja sih ini, guys, langsung, guys. Warna biru, kita sikatnya warna biru. Let's go. Bener gak gue ya? Gila, gue ada semua orang-orang di pesawat, guys. Ini barbar banget sih karakter gue. Oke, coba ya sekali lagi yang kuning ya. Yang kuning tadi udah gue tendang sih, dia lagi tepar di situ, guys. Yang warna hijau. Jajah warna hijau impostornya nih, guys. Coba aja, coba. Masih ada sih ya, boy. Ah, ini balik nih. Kita buang. Dibuang semua. Dikunci, oke. Lah, gua terbang juga, teman-teman. Terus menangnya gimana, Pak? Gak berhasil. Gagal semua, teman-teman. Bingung ya tadi ya. Aduh, susah banget ini, guys. Aduh, ini sekte lidah gila nih. Ini bisa gak? Bisa. Gua terjatuh sama mereka. Ini sekte lidah gila nih, parah banget, cuy. Sekte lidah gila gimana cara ngalahinya, cuy? Seriusan susah. Nah, kalau ini gampang. Ini kita kesini, guys. Set kita semen. Oh, pakai batu. Ya, pakai semen. Ya, pakai batu bata. Debuk, nah kan. Ketabrak dia. Nah. Ini kayak film banget, dramatis banget, sumpah. Karena mungkin temanya film tadi ya. Jadi kayaknya tentang film-film gitu. Oh, dia berubah. Wow, ini lebih lucu lagi gamenya kalau misalnya ada sound effect-nya sih. Ada suara, wow. Ini bukan musik doang, tapi sound effect. Seru banget kalau ada sound effect-nya sih. Kita pakai super. Kalau ada sound effect-nya seru banget nih game. Harusnya ada sound effect-nya sih, lucu pasti, guys. Kita di Superman. S tuh ya. Gue udah pernah yang ini waktu di demo ya, waktu itu gue main versi demonya dan ada ya scene yang ini, jadi gue udah gak aneh gitu kan, udah pernah yang ini, guys, di demo gue tuh. Tapi ini keren sih, seriusan lucu yang ini, guys. Jadi tulang belulang dia diserang ya. Itu pesawat tadi, ini pesawat Mongas itu tuh, itu pesawat Mongas tadi kan yang di level selanjutnya, apa yang di sebelum yang di selanjutnya nih, guys. Terus gimana caranya ya gue ya? Gue masih teka-teki banget yang mau kasih ini, guys. Nah ini nih. Gagal semua, soalnya gue cobain, seriusan. 1 hour later. Oke, bisa. Oh my god. Oh my god, sekte. Keluar. Gak cukup. Ah, oh my god. Ah, air panas. Bodo amat, coba. Air panas. Air dingin. Oh my god, sekte. Aduh, ini sekte lidah. Sekte lidah mengerikan, susah banget gue lawan, seriusan.
Yang itu sama ini sama kas gak dapat-dapat gue, tunggu ya. Oke, ini gue keluarin semua ya guys ya. Gue udah keluarin semua orangnya dan gue coba ambil dia. Kita buang juga dia semuanya, gue buang pokoknya ya. Semua orang mencurigakan ya guys ya, kita buang semua. Dan gue coba otak-atik ini ya guys. Ini pasti benar gue yakin. Jadi gue belum nyobain yang ini. Oh my god. Oh bener-bener. Nah, selamat gue. Terus, wow, menuju kecepatan cahaya guys. Wow, kecepatan cahaya guys. Kecepatan cahaya. Ini bener nih fix. Nah, save. Apa gue bilang, gue bingung banget saya dari sini guys. Kira bener juga cuy. Karena emang harusnya bener. Nah, oh nyambung. Tadi kita naik pesawat, nyambung ini guys. Kita nyambung nih, kemana nih? Hah? Okay. Gua terbangun di sini. Ada alien, teman-teman. Ada alien. Oh my god. Coba klik ini. Ah, ada si Steve. Ini scene random gitu guys. Kita bakal masuk ke scene random. Ini gua udah pernah nyobain di waktu di demo ya. Ada si Steve, orang randomnya guys. Dia bisa melukis, coba. Dia melukis apa nih? Coba ya. Udah amat dia ngapain sih? Enggak jelas emang ini orang, enggak jelas si Steve nih guys. Ini manusia paling tidak jelas di muka bumi ya guys ya. Si Steve ini. Ini kok gagalnya itu berarti sini coba. Klik. Kasih emot terong. Terong, makan tuh terong. Oh my god. Ah! Gue dihajar. Disulap jadi terong gua, teman-teman. Gua disihir jadi terong dan dihancurin. Pesawat gue dihancurin, ya Allah, jahat banget. Ya Allah. Yang Steve kita skip aja ya. Yang Steve kita skip aja karena kita fokus sama si main story-nya gue. Coba aja ya. Berarti coba ini. Terong gagal, coba kita api. Mungkin dia suka api, guys. Nah. Sama aja apa dibakar gue. Sama-sama, gue kira berhasil gue cuy. Kira berhasil, ya Allah. Malah gagal juga ya. Coba apa berarti bro, love? Dia apakah dia senang perdamaian? Gak yakin sih gue dia senang perdamaian. Coba kita kasih emot cium. Berhasil dong. Dia mikir-mikir. Nah, gue dibawa guys. Oh enggak. Lah, dia. Oh my god. Ternyata dia, lah dia hancurin juga. Apa yang salah? Kok gue hancurin lagi guys? Ya Allah, ketawain aja. Muka lu kocak kayak, muka lu kayak martabak. Martabak diri sendiri lu. Oh no. Sama ya, gak bisa. Semua hancur lo gue lo. Gak bisa semua hancur lo. Terakhir tinggal love doang. Tinggal love doang. Terakhir aja dong. Nah, gue dibawa. Kayaknya masuk ke sini yang selanjutnya nih, yang lock yang. Oh my god. Gue jadi bahan eksperimen, teman-teman. Ya Allah. Gue jadi bahan eksperimen, Bapak. Apa gue berhasil? Gak berhasil sih harusnya. Ini udah kebuka semua ya gue ya? Oh belum, ada satu lagi cuy. Ada satu lagi yang mau kebuka cuy. Oh ini. Eh bukan dong. Oh ini guys. Dihancurin guys. Nah. Dari tadi dong. Ya Allah. Gue udah pusing-pusing ya. Ternyata cuma dihancurin doang. Easy peasy banget seriusan. Oke berhasil. Kita masuk ke yang selanjutnya nih guys. Yang level terakhir. Secret level terakhir. Ini udah 663 gue cuy. Si koinnya ya banyak banget, gila men. Satu video ini panjang banget game ini guys. Gue gak tau sih kalian suka atau enggak. Kalau kalian suka gue lanjutin, kalau enggak gue lanjutin game ya. Pokoknya kalian tulis di kolom komentar apapun pilihan kalian, gue lakuin gitu ya. Gue sih suka sih, soalnya gini game lucu cuy. Bom kasih ini. Kita kayak ngasih persembahan itu gak sih buat ini guys, buat mereka, para alien-aliennya ya. Coba ya,
waktu panjang nih 1 menit guys. Gila panjang banget pak, capek bawahnya, pegel pak. Ya pegel lah gue bawahnya gak. Ya kagak beres-beres guys. Kita kayak muter-muter gak sih? Deja tuh. Oh enggak, bener-bener. Gue gak tau ini apaan, gambarnya kayak emas. Kita kasihin ke sini. Taruh. Oke. Oke. Shoot. Hah? Bro, gua pengen ini guys, apa sih namanya? Game apa sih kayak ginian tuh? Oh my god. Kenapa gua jadi gua enggak bisa gerak sumpah. Enggak bisa gerak aja guys, tar. Bro, enggak bisa digerakin lagi, bro, aja cuma gini doang. Udah mati, tembak. Acur. Berhasil dong. Ini kita menghancurkan penjajah ya. Dia yang, ini yang tadi guys, si buaya tadi nih kayaknya. Dia penjajah ya guys, ya oh bener tapi gue bener cuy. Yang gue pilih ternyata bener ya, gue kira salah. Ternyata bener. Peluru, dia ternyata peluru guys tadi guys. Nah ini udah bahas semua. Save the day is safe, oke. Oh yeah. Udah masuk ke chapter. You unlock new area happy exploring. Oke, kita masuk ke area baru ya. Kita udah masuk chapter 2 udah beres semua. Tinggal masuk ke chapter 3 ya. 3, 4 4 chapter doang. Jadi 2 video lagi. Kalau kalian mau lanjutin, ada chapter 3 sama chapter 4 di 2 video lagi teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.